Pendekar Bunga Cinta Jilid 16 Agaknya baju bulu itu mengandung racun yang berbisa, dan pemuda bermuka pucat itu mahir ilmu tenaga dalam, sehingga dia membiarkan dirinya kena serangan tangan Kim An Yo Gye, sedangkan pekik peringatan Yoto Asia Sia Belaka sebab gerak yang sangat cepat dari adiknya yang pemarah itu. Kim An Yo Gye rebah pingsan dan Yo Jim yang menjadi orang kedua dari persaudaraan Yo, berusaha memberikan pertolongan, sementara Yotoa, Yosem dan Yosan telah siapkan senjata mereka yang berupa golok, dan melakukan penyerangan terhadap si pemuda bermuka pucat seperti mayat hidup itu, yang kemudian dibantu oleh kedua pengawalnya yang berpakaian seperti pendeta. Suatu keistimewaan telah diperlihatkan oleh si pemuda yang bermuka pucat seperti mayat hidup itu, oleh karena Sambil bertempur melawan Yoto maka dia sempat melepaskan tiga senjata rahasia ke arah Yojim yang sedang berusaha menolong adiknya. Yojim sempat menghindar dari senjata rahasia itu, akan tetapi sebatang di antaranya membenam di leher Yogye yang masih rebah pingsan, mengakibatkan si pemarah itu hanya kelihatan berkelejat setelah itu tubuhnya kaku tanpa mampu perdengarkan suara sebaliknya Yojim yang berteriak haru dan marah. Lalu bergegas dia menyiapkan goloknya. Akan tetapi tepat pada saat itu sebatang senjata rahasia telah membenam di dada sebelah kirinya. Tangan kanan Lojem melepaskan goloknya sebab dia gunakan buat mencabut senjata rahasia yang membenam di dadanya. Dan untuk kagetnya dia mengenali senjata rahasia itu adalah top piao atau piao beracun yang khas menjadi senjata penyebar maut dari hang bie kau cugan hang bie yang sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi lima persaudaraan lo itu. TW aku, awas! Dia adalah gan hang bie yang kita sedang cari tanda seru teriak lojim dengan suara parau akibat pengaruh bisa racun. Namun dia masih memaksa diri buat memberitahukan kepada kakaknya yang sedang bertempur melawan si pemuda bermuka pucat itu, yang merupakan penyamaran dari Gan Hang Bia alias Hang Bia Kau Chu. Sehabis dia berteriak, maka terasa oleh Yo Jim bahwa kepalanya sangat pening, pandangan matanya menjadi samar, dan di saat dia hendak jatuh, sebatang pisau belati terbang menembus di tenggorokannya membuat dia segera rubuh tewas. Kim An Toa menjadi sangat terharu dan geram, karena menyaksikan sekaligus dua adiknya telah menjadi mangsa keganasan Hang Bie Kau Chu yang sedang dia tempur. Dengan perdengarkan pekik kegusarannya yang meluap, maka Toa perhebat serangannya, akan tetapi Hang Bie Kau Chu perdengarkan suara tawa dan sempat dia bicara. Koma dahulu waktu di kota San Heikuan kalian telah berkomplot dengan Pangeran Ginlun dan mengganyang markas Hang Biet Pang Cabang di kota itu, sayang waktu itu aku tidak ada di kota itu sehingga aku tidak bisa menghadapi kalian. Sekarang kita bertemu di sini dan kalian harus melunaskan hutang itu, kelak Pangeran Ginlun juga akan mendapat bagian. Tanda petik. Kim An Yoo tidak menghiraukan yang dibicarakan oleh Hang Biye kau Ju Gan Hang Biye, meskipun dia tidak melupakan tentang kejadian itu, waktu dia bersama-sama Kang Lem Lye Soh Simlan serta beberapa orang gagah yang mendukung Pangeran Ginlun, telah mengganyang markas cabang Hang Biye Pang di kota San Hei Koan. Dan selagi bertempur Kim An Yotoa sedang memikirkan perihal wujud muka Gan Hang Biye, Sebab dia ketahui katanya sudah berusia 40 tahun lebih sedangkan yang sekarang dia tempur dan yang mengaku sebagai Gan Hang Bie, ternyata merupakan seorang pemuda bermuka pucat seperti mayat hidup, yang umurnya belum mencapai 30 tahun, Koma siapakah sebenarnya mengapa kau mengaku sebagai hang bie kau ju? tanda tanya akhirnya Kim An A menanya, sambil dia harus lompat mundur dari serangan lawan yang bermuka pucat itu, yang sekarang telah menggunakan senjata Kim Sie Jong Pian, cambuk lemas, yang mengandung bisa racun. Koma HMMM, bukan kau yang harus menanya, akan tetapi kau harus menjawab pertanyaanku, Sahut Hang Bie Kau juga Hang Bie, sedangkan senjatanya yang istimewa mencari sasaran pada leher Yotoa, memakai gerak tipu Tok Liong Hiai naga beracun bermain di dalam air, sehingga dengan kera memperdengarkan bunyi suara angin yar mendesir, maka cambuk emas itu bergerak mengurung di sekitar tubuh lawannya, membuat jelas kelihatan bahwa Yotoa terdesak dan berada dalam ancaman bahaya maut. Koma sekarang kau katakan, di mana gerangan Kang Lam Liah Soh Simlan? Sebab aku dengar perempuan Jalang itu berteman baik dengan Liu Guat Gau, sedangkan Liu Guat Gau itu adalah adiknya Chang Hwee Liah Yap Liu Giyok Ing yang harus ditangkap dan dibawa menghadap kepada Pangeran Kim Lun Hang Bie. Kau juga Hang Bie berkata dengan suara membentak. Namun sepasang matanya yang tajam sempat melihat bahwa seorang rekannya yang sedang bertempur melawan Yosem sedang terdesak, sehingga satu gerak cepat yang pesat tiga batang tok terbang mencari sasaran pada tubuh Yosem, membuat Yosem secara tiba, tiba berteriak kesakitan karena lengan kanannya terkena sebatang tok piao, mengakibatkan senjata lepas dari pegangannya, dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh lawannya. Yang dalam waktu sekejap telah berhasil menghabiskan yosen. Sekiranya Yotoa mempunyai kesempatan buat menangis maka pasti dia telah menangis sebanyak tiga kali sebab tiga adiknya secara berturut-turut telah tewas di tangan si pemuda bermuka pucat seperti mayat hidup yang mengaku sebagai Ganhang Biye atau Hang Biye Kauju. Yoto Acuma sempat berteriak untuk melepas rasa marah dan penasarannya, namun tindakannya itu justru membuat pertahanannya menjadi lemah, apalagi waktu didengarnya suara tawa mengejek dari si pemuda bermuka pucat itu yang sekarang sedang mengintai dia. Koma ajalmu telah kian mendekat, apakah kau belum mau memberitahukan di mana gerangan kedua perempuan jalang itu, atau malahan kau mengetahui di mana gerangan Chong Hawel alias Hiap Liu -gyo -ing umpatkan diri terdengar pemuda bermuka pucat itu berbicara lagi. Binatang! berdebah. Percuma aku bicara padamu. Seru Yotoa dengan marahnya yang meluap. Hahaha tawa si pemuda bermuka pucat itu, yang lalu menyambung dengan perkataannya. Koma rupanya kau benar-benar sudah bosan berada di dalam dunia ini. Mayatku akan tetap berada di dunia ini, sahut Yotoa sambil dengan jurus lutung putih memetik buah dia berusaha menyerang mengarah bagian sepasang metesi pemuda bermuka pucat itu. Akan aku hancurkan mayatmu supaya tidak bermukim di dunia tanda seru kata si pemuda bermuka pucat itu yang berhasil menghindar dari serangan lawannya, bahkan sempat dia balas menyerang dengan gerak tipu liong Katong naga berbisa keluar dari goa. Tulangku akan tetap berada di dalam dunia tanda seru kata lagi Yotoa yang sengaja hendak mencari luang dengan memikir lawannya lengah karena marah. Senjataku sanggup menghancurkan tulang-tulangmu sampai menjadi tepung, yang nanti akan aku buang. Ketengah laut Tonghei, sahut pemuda bermuka pucat. Itu, yang benar-benar menjadi marah. Hahaha apakah laut kau anggap bukan di dalam dunia kata Yotoa sambil dia tertawa, untuk kemudiannya menyerang memakai kakinya, dengan suatu tendangan geledek, tepat pada betis lawannya sehingga membuat si pemuda bermuka pucat itu terpental. Akan tetapi waktu goloknya Yotoa bergerak dengan suatu bacokan maut bagaikan gunung taisan menindih maka si pemuda bermuka pucat itu berhasil menghindar, sehingga sebuah meja batu menjadi sasaran goloknya Yotoa, sampai meninggalkan noda cacat bekas terkena bacokan golok. Meskipun dia sudah berhasil menghindar dari bacokan maut lawannya, namun Gan Hang Bie yang sedang menyamar sebagai seorang pemuda bermuka pucat itu tidak segera dapat bangun berdiri, karena kakinya terasa sakit akibat kena tendangan geledek tadi. Akan tetapi dengan tubuh yang masih rebah, si pemuda bermuka pucat itu menyerang dengan tiga batang tok piau dan pada saat Yotoa sanggup menghindar dengan bertelit dan menangkis memakai goloknya, maka tiga batang pisau terbang ikut melayang ke tiga bagian tubuh Yotoa. Dua batang pisau terbang nyaris mencapai sasaran, akan tetapi yang sebatang lagi mengarah bagian muka, dengan tabah telah digigit oleh Yotoa. Meskipun Yotoa sudah berhasil menggigit pisau terbang itu, akan tetapi pisau belati itu terasa sangat licin sekali, dan berhasil menggurat bibirnya dan melalui luka yang kecil itu, maka bisa racun menjalar memasuki tubuh Yotoa, sehingga di saat berikutnya Yotoa merasakan kepalanya pening, pandangan matanya ikut menjadi samar waktu dia melihat si pemuda bermuka pucat itu mendekati. Dengan langkah kaki yang pincang, Lalu sebatang pisau belati lain telah membenam di perut Yoto A, dan pisau belati itu kemudian membedah ke bagian atas, mengakibatkan ususnya Yotoa ikut keluar sedangkan si pemuda bermuka pucat alias Ganhang Biye tidak menghiraukan waktu darah menghambur dan membasahi tangannya yang berhasil menyebar maut. Si pemuda bermuka pucat seperti mayat hidup itu kemudian tertawa, dan dia menjadi lebih tertawa lagi waktu dilihatnya kedua rekannya juga telah berhasil mengalahkan Yosan yang mereka kepung berdua. Hang bie kau juga hang bie dalam wujud muka seperti pemuda yang pucat itu kemudian mengawasi si pemilik kedai yang waktu itu berada berdua dengan pelayannya, sehingga membuat kedua orang itu menjadi sangat ketakutan sekali. Di dalam hati mereka mengutuk perbuatan kejam dari si pemuda bermuka pucat yang mengaku bernama Gan Hang itu, atau yang katanya menjadi ketua dari persekutuan mengharap agar tujuh turunan mereka jangan sampai menemui manusia buas yang seperti itu lagi. Kemudian mereka melihat si pemuda bermuka pucat seperti mayat hidup itu mendekati mereka, Sambil dia perdengarkan lagi suara tawanya, yang memikin si pemilik kedai dan pelayannya menjadi saling rangkul dan sekali lagi mereka berdoa semoga mayat hidup itu tidak membunuh mereka berdua, dan mereka berdua rela umur mereka dikurang tujuh hari. Dan sekarang ternyata kalian masih hidup, kata Keng Tian setelah si pemilik kedai menyudahi kisahnya, sambil sempat dia melirik ke arah si pelayan yang waktu itu sedang mencuci mangkok-mangkok kotor di ruangan dalam. Pada mulanya kami pun tidak menyangka kalau nyawa kami tidak direnggut oleh si mayat hidup itu. Sekiranya kami mengetahui bahwa kami akan tetap hidup, maka. Maka kenapa tanda tanya-tanya Pou Keng Tian yang melihat si pemilik kedai tidak meneruskan bicara. Maka kami menyesal bahwa kami sudah menyatakan kesediaan hidup kami dikurang tujuh hari, Sebab. Sebab sekali lagi Pou Keng Tian mendesak. Sebab, jangankan dikurang tujuh hari meskipun hanya tujuh menit kami tidak rela mengurangi kesempatan hidup. Kami. Bagaimana kalau dikurangi tujuh detik tanya Pou? Keng Tian yang jadi menggoda. Haya As Yang Kong telah bergurau, sahut si pemilik kedai dengan muka bersungut, akan tetapi dia tidak marah maupun tersinggung. Dan tentang kuda yang ada di depan itu, apakah miliknya si mayat hidup itu tanda tanya-tanya Po Keng Tian sehabis sejenak dia perlihatkan senyumnya, padahal di dalam hati dia sedang memikirkan tentang penyamaran Hang Bie Kau Chu alias Gan Hang Bie. Mungkinkah wujud muka si hartawan Cio Sineng juga merupakan penyamaran belaka? Sementara itu si pemilik kedai terdengar memberi jawaban atas pertanyaan Po Keng Tian. Haya kalau kuda-kuda itu miliknya si mayat hidup, tentu artinya mereka akan datang lagi dan kalau mereka datang lagi, artinya kami akan bertemu lagi dengan mereka. Padahal kami sudah bersumpah untuk tujuh turunan jangan lagi bertemu dengan rombongan itu. Jadi kuda-kuda itu adalah miliknya. Sudah tentu miliknya itu lima orang-orang gagah dari kota Kim An, yang mayat-mayat mereka sudah kami pendam ke dalam liang kubur, Sahut si pemilik kedai yang memutus perkataan Pou Keng Tian. Pou Keng Tian menjadi tertawa karena lagak dan gaya bicara si pemilik kedai yang jenaka, setelah itu dia menanya lagi. Tentang Leng In Liang itu, apakah pernah datang setelah terjadinya peristiwa itu sejenak si pemilik kedai terdiam seperti berpikir, setelah itu baru dia berkata. Heran, biasanya Leng Suhu tentu sudah datang, akan tetapi entah kenapa, Selama lebih dari sepuluh hari ini kami tidak pernah kedatangan dia. Ganti pemuda Po Keng Tian yang jadi terdiam berpikir, sampai sesaat kemudian dia menanyakan tentang alamat Leng Liang, yang ternyata menetap di atas gunung Lemsan, bukan di dalam dusun Liok Hap Chung. Perjalanan mendaki gunung Lemsan, apalagi untuk mencapai tempat kediaman Leng Liang, ternyata bukan merupakan perjalanan yang mudah bagi seorang biasa. Akan tetapi Pou Keng Tian kelihatan tidak menghadapi kesukaran, oleh karena dia telah pergunakan ilmu ringan tubuh, berlompatan dari satu bukit ke lain tebing, sampai akhirnya dia berhasil mencapai tempat tujuan. Akan tetapi, Pemuda ini kemudian menjadi terkejut dan terpesona Sebab yang dia temukan adalah sejumlah mayat-mayat yang sudah kaku Dan kebanyakan dari mayat-mayat itu adalah menjadi korban dari senjata rahasia Tok Piao. Dan pisau belati penembus tenggorokan yang khas merupakan senjata rahasia dari Gan Hang Bia alias Hang Bia Kau Chu Pou Keng Tian kemudian mendekati salah satu mayat dan dia mencabut salah satu pisau belati itu yang ternyata terdapat huruf-huruf An Yu Xin Jie. Jelas bagi pemuda Pou Keng Tian bahwa Hang Bie Kau Chu telah menyebar maut di atas Gunung Lemsan, bahkan tempat bersemayam Leng Liang, seorang guru silat yang terkenal tinggi ilmunya. Entah berapa banyak gerombolan orang-orang Hang Bie Pang yang dibawa oleh Hang Bie Kau Chu untuk melakukan pembantaian itu sementara yang tewas ada 15 orang banyaknya, termasuk Leng Liang yang tewas dengan usus berantakan dan muka rusak. Di samping itu ada juga orang-orang Hang Bie Pang yang tewas, terbukti dengan pakaian mereka yang serba hitam dengan lambang kepala seekor-seekor binatang rase di dalam sebuah lingkaran. Pou Keng Tian yakin bahwa pihak Gan Hang Bie sudah mengetahui tentang orang-orang yang ikut melakukan pengganyangan terhadap markas Hang Bie Pang cabang kota Soan Hoa sehingga mereka mulai melakukan pembelaan. Perlu membasahi muka dan tubuh Pou Keng Tian, ketika seorang diri pemuda itu melakukan pemakaman terhadap semua mayat itu, dan dia mencantumkan nama-nama mereka yang dia kenal, sedangkan yang tidak dikenalnya diberikan pula catatan sebagai mayat-mayat yang tidak dikenal, dengan menambahkan pula keterangannya pada papan hiasan, bahwa mereka yang tewas adalah menjadi korban pembantaian pihak orang-orang Hang Biepang. Setelah selesai melakukan pemakaman terhadap mayat-mayat itu, Maka Pou Keng Tian beristirahat dan terpaksa bermalam di tempat bekas kediamannya Lengen Liang dan esok paginya ia meneruskan perjalanannya sampai memasuki kota Poteng yang ramai. Di dalam kota Poteng itu Secara tidak disengaja Pou Keng Tian bertemu dengan Cai Hang Sutai yang sedang melakukan perjalanan seorang diri, sehabis Biksuni yang sakti itu berpisah dengan Piao Tau Ma serta keponakannya, yakni Darama Kim Hwa yang sudah dikenal oleh Pou Keng Tian. Dengan Biksuni yang sakti itu, pemuda Pou Keng Tian memang sudah kenal bahkan pernah dia datang menyambangi Selagi dia mendapat tugas membawa surat dari gurunya buat Cai Hang Sutai, dan pada kesempatan pertemuan itu, Pou Keng Tian memberitahukan juga perihal tuasnya Leng In Liang dan Kim An Go Kiat yang menjadi korban keganasan orang-orang Hang Bie Kim An Go Kiat tewas tanya Cai Hang Sutai yang kelihatan sangat kaget, dan Biksuni yang sakti itu bahkan tak lupa menyebut Tommy Tuhout. Benar Sutai, Sahut Pou Tian yang lalu menambahkan keterangannya, mengatakan bahwa mayat-mayat Kim An Go Kiat secara darurat telah dimakamkan di dekat Gunung Lemsan oleh pemilik kedai arak di tempat itu. Kim An Go Kiat tewas oleh orang-orang Hang Bie Pang. Tanda tanya bukankah ilmu lima tenaga harimau tidak mudah dikalahkan, koma pikir Cai Hang Sutai di dalam hati, dan dia benar-benar merasa sangat penasaran sekali sebab Biksuni yang sakti ini mengetahui bahkan ikut melatih lima persaudaraan Yo itu, waktu mereka dulu belajar ilmu. Goho Tai Sin Chiang atau ilmu tenaga sakti lima hari mau yang bersatu padu. Dahulu, ayahnya lima bersaudara Yo adalah dari Pahat Kwa Bun Golongan Utara, yang bermusuhan dengan Ong Sin Ho dari Pahat Kwa Bun Golongan Barat. Yo Kian Chong, ayahnya lima bersaudara Yo akhirnya tewas di tangan Ong Sin Ho. Sementara itu rumah tangga Yo Kian Chong berantakan dan lima bersaudara Yo hidup terpisah satu dengan lain. Semua peristiwa itu, bahkan segala unsur yang menjadikan pertentangan antara orang-orang Pahat Kwa Bun Golongan Barat dengan Pahat Kwa Bun Golongan Utara, diketahui oleh Kai Hang Sutai dari ayahnya. Ayahnya Lian Chai Hong, atau Chai Hang Sutai bahkan mengetahui dengan baik segala rahasia ilmu silat Haat Kwa Bun golongan barat maupun golongan utara mengetahui bagian-bagian yang ampuh ataupun bagian-bagian kelemahannya akan tetapi ayahnya Lian Chai Hang terikat dengan janji untuk tidak mencampuri segala urusan pertentangan kaum Haat Kwa Bun sehingga dia tidak berdaya untuk membantu pihak Yeo Kian Chong waktu terjadi pertempuran yang menentukan antara Yo Kian Chong melawan Ong Sin Ho, maka ayahnya Lian Chai Hang yakin bahwa suatu melapetaka akan menimpa keluarga Yo Kian Chong. Dari itu lekas-lekas dia mendatangi rumah Yo Kian Chong, mengumpulkan lima persaudaraan Yo yang waktu itu masih merupakan bocah-bocah yang masih kecil kelima telapak tangan kanan dari lima bersaudara Yo di tempatnya di atas meja, lalu bagian belakang dari lima telapak tangan itu digurat panjang lurus memakai ujung golok sampai mengeluarkan darah, setelah itu diberikan obat bubuk supaya luka-luka itu segera mengering. Lewat 10 tahun setelah terjadinya peristiwa tewasnya Yo Kian Chong itu, maka perguruan Pat Kwa Bun Golongan Barat semakin meluas, Sedangkan Pat Kwa Bun golongan utara tidak lagi terdengar suaranya. Semua kisah peristiwa yang diketahui oleh ayahnya Lian Chai Hong, telah diberitahukan kepada putrinya, yakni ketika Lian Caihang sudah menyelesaikan pelajaran ilmu silat di atas gunung Gobi dan kepada Lian Caihang telah pula diserahkan sebuah kitab ilmu silat Go Hao Tai Sin Kang yang khusus buat dipelajari dan dipergunakan oleh kelima dari persaudaraan Yo untuk melakukan balas dendam terhadap Pong Sin Ho. Setelah ayahnya wafat, maka, Lian Cai Hang mulai mencari lima persaudaraan Yo untuk memenuhi pesan ayahnya. Akan tetapi, pekerjaan mencari lima bersaudara itu bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, oleh karena sejak ayah mereka tewas di tangan Ong Sin Ho, mereka berlima tidak diketahui jejaknya, bahkan menjadi orang buruan pihak Ong Sin Ho yang hendak membasmi semua keluarga Yeo Kian Chong. Dalam usaha melakukan pencarian itu Lian Chai Hong tiba di Hang Chiu dan singgah di Hui Eng Piao Kio, perusahaan pengangkutan Garuda terbang yang pemiliknya memang dikenal oleh Lian Chai Hong, dan di luar dugaan di perusahaan itu dia bertemu dengan Yo putra kedua dari Amarhum Yo Kian Chong yang memang sedang dicari. Waktu itu Yo Jim merupakan seorang pemuda gagah perkasa yang gemar memakai pakaian serba putih. Di kalangan rimba persilatan, Yo Jim mendapat gelar sebagai si gagak putih yang perkasa. Sampai kemudian dia bekerja sebagai piau su di perusahaan Hui Eng Piau Kiok, dan di dalam menunaikan tugasnya mengawal kereta piau, tak banyak kerintangan yang dihadapi di tengah perjalanan, berkat kegagahan dan berkat nama Hui Eng Piau Kiok yang sudah sangat terkenal. Adalah cacat luka guratan ujung golok pada telapak tangan kanan, yang menyebabkan Lian Chai Hang mengenal Yo Jim sebagai putranya almarhum Yo Kian Chong. Pada mulanya Yo Jim kelihatan heran, oleh karena ada seorang darah jelita yang perkasa dan yang mengetahui tentang diada nama ayahnya, akan tetapi setelah Lian Chai Hang menceritakan, maka dengan hati-hati dan semangat yang membara, Yo Jim bertekad hendak melakukan balas dendam. Bagi Yo Jim memang dia masih belum jelas mengenai permusuhan antara ayahnya dengan pihak Ong Sin Ho. Setelah dia mengetahui dari Lian Chai Hong, yang juga telah menceritakan tentang ilmu Gao Ho Tai Sin Kang dan tentang cacat pada tangan kanannya, maka dia bertekad hendak mencari keempat saudaranya. Bagus kau carilah mereka dan aku pun akan terus membantu mencari. Lagi dua bulan kita nanti bertemu di sebuah kuil rusak yang letaknya di atas bukit Kimnia, terpisah tidak terlalu jauh dari dusun Ongkipo, kata Dara Lian Cai Hang yang kelihatan gerang dan bersemangat. Dusun Ongkipo yang dimaksud oleh Lian Cai Hang adalah tempat tinggalnya Ong Sin Ho. Terima kasih, Lian Kowonio, sahut Nojim waktu itu, sambil dia memberi hormat. Setelah itu, Lian Cai Hang meneruskan perjalanannya, hendak mencari keempat persaudaraan. Pada suatu hari, darah Lian Cai Hang yang melakukan perjalanan seorang diri telah menyewa sebuah kereta kuda berikut saiznya, dan di tengah perjalanan, kereta itu dihentikan oleh seorang yang hendak ikut menumpang, dan seseorang itu duduk di bagian atas kereta di sisi saiz dari tempat duduknya yang tertutup rapat. Lian Cai Hang tidak dapat melihat muka laki-laki yang ikut menumpang itu sampai kemudian mereka tiba di Dusun Hon Kichip, Dan Lian Caihang Hang turun serta membayar uang sewa kereta, lalu dia memasuki suatu kedai arak untuk beristirahat. Waktu Lian Caihang Hang baru saja duduk memesan makanan, maka dia mendengar ada suara ribut-ribut dari orang-orang yang sedang bertengkar. Dari tempat duduknya itu Lian Chai Hang lalu mengawasi sehingga diketahui olehnya bahwa yang sedang bertengkar adalah sais kereta tadi dengan laki-laki yang menumpang yang ternyata sedang memaksa hendak minta diantarkan terus sampai ke dusun Ongkipo. Pada waktu itu dusun Ongkipo sudah sangat terkenal sebagai suatu dusun yang galak orang-orangnya, terutama mereka yang mengaku menjadi murid-murid Pat Kwa Bun Golongan Barat. Sudah sering kali terjadi bahwa para pendatang atau orang-orang yang sedang lewat di dusun Ongkipo kena dianiaya oleh murid-murid Pat Kwa Bun golongan barat yang dipimpin oleh Ong Sin Ho. Sais kereta itu agaknya tidak berani datang ke dusun Ongkipo dari itu dia menolak waktu diminta mengantarkan oleh si penumpang tadi, dan si penumpang yang memang kelihatan galak, menjadi marah sampai kemudian dia menarik tubuh saiz itu yang sedang berdiri di atas kereta sampai saiz itu terjatuh lalu ditendang sehingga terguling-guling. Agaknya laki-laki galak itu masih belum merasa puas dengan perbuatannya sebab dia telah mengambil pecut kuda yang lalu digunakan buat memecut saiz itu sehingga saiz itu berteriak kesakitan sedangkan pakaiannya sampai ada yang robek bekas kena dipecut. Banyak orang-orang yang ikut menyaksikan kejadian itu, akan tetapi tidak ada seorang pun yang berani memberikan bantuan atau pertolongan bagi Sais yang malang itu, sebab ada orang-orang yang mengetahui bahwa laki-laki galak itu katanya adalah orang Pat Kwa Bun Golongan Barat dari Dusun Ongkipo, sehingga orang-orang menjadi ketakutan bahkan mengeluarkan suara penyesalan dengan mengatakan Sais itu sudah berani membangkang. Setelah Lian Cai Hang ikut mengetahui bahwa laki-laki yang galak itu katanya orang Pat Kwa Bun golongan barat, maka dia mengawasi dengan penuh perhatian dari tempat duduknya, sampai dia teringat bahwa laki-laki itu bernama Cho Awisu, orang keempat dari lima ular belang yang memang terkenal paling galak. Dahulu waktu ayahnya masih menetap di dusun Ongkipo, Memang pernah beberapa kali Lian Caihang Hang pulang dan diajak berkunjung ke rumah Hong Sin Ho, sehingga antara mereka sudah saling mengenal, bahkan Hong Sin Ho selalu menyebut Lian Chai Hang dengan sebutan si jelek. Kata-kata jelek itu bukan dalam arti kata Lian Chai Hang bermuka jelek, akan tetapi Ong Sin Ho memakai istilah jelek buat menyindir ayahnya Lian Chai Hang yang dianggap adatnya jelek, berhubung ayahnya Lian Chai Hong, tidak mau berpihak pada Ong Sin Ho dalam menghadapi urusan pertentangan dengan pihak Kian Chong. Adapun selagi Cho Awi Su hendak mengulang perbuatannya memecut saiz kereta itu, maka muncul seorang pemuda yang bergerak dengan gesit menangkap ujung pecut yang hampir menghajar saiz itu lagi. Pemuda tidak dikenal itu menarik ujung pecut yang masih dipegang oleh Cho Awi Su, maksudnya adalah untuk membuat Cho Awi Su terjerumus karena tarikannya akan tetapi pemuda itu menjadi terkejut ketika mendapati Choa Will Soo tidak tergeser dari tempatnya. Oleh karena agaknya Choa Will Soo telah mengerahkan tenaganya sambil dia perlihatkan senyum menghina. Bagus tanda seru-seru pemuda tidak dikenal itu lalu dia menarik lagi dengan menambah kekuatan tenaganya. Maka terjadilah tubuh Coa terlempar ke atas udara dari tempat dia berdiri di atas kereta, sedangkan pemuda tidak dikenal itu juga ikut terlempar tinggi, karena agaknya kedua-duanya sama-sama menarik memakai tenaga yang besar yang mengakibatkan pecut kuda itu terputus menjadi dua. Darah lian Chai Hang yang masih tetap duduk di tempatnya sempat melihat pemuda yang tidak dikenal itu yang berpakaian semacam orang desa, memakai tudung bercaping lebar yang bagian tengahnya bolong, mengakibatkan bagian atas kepalanya atau kodenya jadi nongol keluar kalau dia sedang memakai tudung caping yang lebar itu, sedangkan di sekitar tudung caping itu sangat tipis dan tajam. Karena sesungguhnya tudung caping itu dibuat dari bahan baja pilihan. Jelas bahwa tudung caping itu bukan sembarang tudung, akan tetapi merupakan senjata yang istimewa. Di pihak Coawisu yang memang terkenal galak, segera dia mengeluarkan senjatanya yang berupa sebatang golok, lalu dia mulai melakukan serangan maut dengan mengerahkan ilmu silat golok Pat Kwa sehingga pemuda tidak dikenal itu harus buru-buru menyiapkan tudungan yang istimewa, yang ternyata benar-benar merupakan senjatanya. Dengan perlihatkan kegesetannya, secara lincah pemuda yang tidak dikenal itu menghindar dari setiap serangan golok lawannya, bahkan sempat melancarkan serangan balasan memakai tudungnya yang istimewa tanpa menghiraukan tudungnya yang istimewa itu terbentur dengan golok lawan yang dipakai untuk menangkis sehingga bunyi suara nyaring seringkali terdengar sampai memantul akibat kedua benda logam itu saling bentur. Di dalam hati Lian Cai Hang memuji kecerdasan pemuda itu. Dilihat dari cara dia bertempur yang gesit gerak tubuhnya, serta penuh dengan berbagai serangan tipu daya di samping dia memiliki senjata yang istimewa, sewaktu dua dapat dia lontarkan semacam piring terbang yang mencari sasaran, lalu senjatanya itu kembali lagi ke tangannya karena Carol melontarkannya berputar sedemikian rupa, dapat diarahkan kemana saja yang hendak dia tujukan dengan Carol yang sangat terlatih. Akhirnya Coawe su menjadi mati daya, terlebih waktu goloknya terlempar jauh lepas dari tangannya, kena tangkisan dahsyat dari pemuda lawannya dan dia pun kena tendangan geledek sehingga dia rubuh terguling untuk di lain saat pemuda itu sudah menyusul dia, menginjak tubuhnya memakai sebelah kaki, lalu senjata yang istimewa itu siap hendak dipakai buat membinasakan Coawe su. Tunggu teriak darah Lian Cai Hang yang sudah lompat melesat dari tempat duduknya, sehingga selekas itu juga dia sudah berdiri di dekat kedua laki-laki itu. Gerak yang gesit dan ringan dari Lian Cai Hang telah mempesona seorang pemuda itu, sehingga dia menunda senjatanya dan mengawasi wajah muka yang cantik yang sedang berdiri di dekatnya dengan seberkas senyum yang menawan hati di pihak Cao Wei Su. Dia kelihatan girang melihat Lian Cai Hang yang memang dia sudah kenal, padahal sejak tadi tidak mengetahui bahwa dia bahkan berada di dalam kereta yang sama. Akan tetapi dalam keadaan yang tidak berdaya, Choa Su tidak menyapa sebab dia merasa malu sebaliknya dia dia mendengarkan percakapan yang dilakukan antara darah Lian Cai Hang dengan pemuda yang tidak dikenal itu. Lepaskan dia, supaya dia pulang ke dusun Ongkipo, Demikian terdengar kata Lian Cai Hang sambil menunjuk Cao Wei, yang masih diinjak dengan sebelah kaki oleh pemuda itu. Pemuda yang tidak dikenal itu kelihatan masih tetap seperti terpesona. Agaknya terlintas di dalam pikirannya bahwa darah jelita yang sedang berdiri di hadapannya itu tentu dari pihak orang-orang Kipo. Apakah korunio dari pihak mereka? Tanda tanya, akhirnya tanya pemuda itu dengan perlihatkan senyum menghina. Bukan sahut darah Lian Cai Hang wajar dan tenang. Lalu dia menambahkan perkataannya. Koma akan tetapi bukankah kau bermaksud mengunjungi Ong Kipo dengan melepaskan dia, maka dia dapat mengabarkan tentang maksud kedatangan kau itu. Pemuda yang tidak dikenal itu menjadi bertambah heran terpesona. Dari mana gerangan darah jelita itu mengetahui maksudnya yang hendak mengunjungi dusun Ongkipo? Sesungguhnya pemuda yang tidak dikenalnya itu tidak mengetahui bahwa pandangan mata yang tajam dari Lian Chai Hong telah melihat adanya tanda cacat bekas kenaguratan golok pada tangan kanan pemuda itu, oleh karenanya Lian Chai Hong yakin bahwa dia telah menemukan lagi seorang persaudaraan Yo dan adanya pemuda itu di dusun yang letaknya berdekatan dengan Ong Kipo, sudah tentu mengandung maksud hendak mendatangi Ong Sin Ho. Pemuda itu memang adalah Yosan, orang keempat dari lima persaudaraan Yo. Pernah dia mendengar tentang ayahnya yang katanya tewas di tangan Ong Sin Ho dan tentang empat saudaranya yang terpencar. Tidak mudah buat Yosan mencari dan menemukan keempat saudaranya, yang dia sudah lupa dengan wajah muka mereka, dari itu seorang diri mendatangi dusun Ongkipo dengan maksud hendak melakukan balas dendam. Bagaimana Kounio mengetahui maksudku yang hendak mendatangi dusun Ongkipo akhirnya Yosan menanya dengan heran. Untuk yang kesekian kalinya Lian Chai Hang perlihatkan senyumnya yang menawan hati, Sementara sudut matanya melirik ke arah Cho Awil, Su yang kelihatan sedang meringis kesakitan, setelah itu baru dia berkata, "Kau lepaskan dia, setelah itu kita bicara." "Apakah Kounyo juga bermaksud ke dusun Ongki potanya lagi, Yosan?" Namun bagaikan orang yang terpengaruh, dia mengangkat sebelah kakinya, membiarkan Cho Awil Sulari terbirik birit setelah terlebih dahulu dia mengambil goloknya yang terlempar tadi. Mengapa tidak sahut darah Lian Cai tanpa dia menghiraukan bahwa Cao Awe Su sempat mendengar jawabannya itu? Sambil berkata demikian maka Lian Caihang mendekati sais kereta yang waktu itu sedang menyambung tali pecut kuda yang putus tadi. Setelah berdiri berhadapan dengan sais itu, maka Lian Caihang mengeluarkan sejumlah uang perak yang nilainya melebihi harga kereta itu lalu dia serahkan uang perak itu kepada sais kereta, Sambil dia berkata, "Lopek, kami memerlukan kereta kau." Dari itu, kau harus menerima uang ini untuk kau membeli kereta lain yang baru. Sejenak, saiz kereta itu berdiri terpaku, mengawasi uang perak itu. Untuk di lain saat, ganti dia mengawasi orang yang bicara, bagaikan dia tidak percaya dengan kenyataan yang sedang dia hadapi. Sampai kemudian dia menganggap bahwa sehabis menghadapi malapetaka, maka Tuhan melimpahkan dia dengan mendapat keuntungan yang berlimpah, sehingga berulang kali dia mengucap terima kasih sambil dia manggut-manggut Di lain saat, Sais itu sempat melihat bahwa pemuda gagah yang bertempur tadi telah menjadi Sais menggantikan dia, dan darah jelita yang banyak duitnya itu duduk menjadi penumpang tunggal Cambuk kuda berbunyi melengking di udara meninggalkan gema suara dan kuda itu lari menarik kereta yang meluncur dengan amat pesatnya mengambil arah dusun Ongkipo dan sais tua yang memegang sejumlah uang perak itu tetap berdiri mengawasi sampai kereta itu hilang dari pandangan matanya. X Coawie Esulari cepat terbirit-birit menuju Dusun Ongkipo dengan menahan rasa marah dan malu, karena dia telah dipecundangi di hadapan banyak orang, dan orang-orang itu justru sudah kenal dia sebagai seorang jagoan yang galak. Di dekat hutan pohon pek yang masih jauh terpisah dengan Dusun Ongkipo, dia bertemu dengan serombongan teman-temannya, yang sebenarnya sedang menerima tugas mengambil Lupati dan pemimpin rombongan yang terdiri dari sembilan orang itu adalah Choa Wei San, si ular belang ketiga yang menjadi kakaknya Choa Wei Su. Kepada kakaknya itu, maka Choa Wei Su menceritakan tentang dia yang telah bertempur, serta telah bertemu dengan Lian Chai Hong. Mereka sekarang sedang menuju kemari, untuk terus menuju dusun Ongkipo, kata Choa Wei Su yang menambahkan keterangannya. Kalau begitu mari kita pegat mereka, di hutan pohon pek ini justru sangat baik buat kita sergap dia. Sahut Choa Wilson San yang ikut menjadi marah dan penasaran, karena mendengar seng adik kena dikalahkan oleh seorang pemuda yang tidak dikenal. Akan tetapi apakah si jelek tidak akan berpihak pada pemuda itu? Tanda tanya kata lagi Choa Wilson Su yang gentar terhadap Lian Cai Hang yang memang sudah diakenal dan ketahui kegagahannya. Sedangkan tadi dia masih meragukan sikap dan pendirian darah yang perkasa itu. Kita lihat keadaan nanti. Sahut Choa Wei San yang sebenarnya juga gentar terhadap darah Lian Chai Hong. Namun pada saat itu dia sudah mulai mengatur para pembantunya memilih tempat buat umpatkan diri. Choa Wei San mengikuti saran kakaknya yang memang lebih lihai ilmu silatnya, bahkan juga lebih cerdas otaknya. Seorang diri memang awil telah dikalahkan, bersama kakaknya apalagi banyaknya orang-orang yang akan membantu, maka dia ikut yakin akan dapat mengalahkan pemuda itu buat membalas dendam kekalahannya. Di lain pihak, Yosan larikan kereta kudanya dengan pesat sampai kemudian menyusuri hutan pohon-pohon pek, lalu dengan secara tiba-tiba dia diserang dengan beberapa batang anak panah. Yosan yang berdiri di atas kereta dengan sebelah tangan kiri memegang tali kendali, dan sebelah tangan kanannya memegang pecut kuda. Cepat-cepat dia menghentikan larinya. Seng kuda sementara pecutnya bergerak memukul beberapa batang anak panah yang mengarah dirinya. Waktu kemudian, dia diserang lagi dengan beberapa batang anak panah, maka dia telah melompat turun dari atas kereta dan di lain saat. Dia telah dikurung oleh sepuluh orang laki-laki yang sudah siap dengan senjata mereka di tangan masing-masing. Sementara itu, Lian Caihang juga sudah melompat keluar dari dalam kereta dan terus dia didekati oleh Cao Awe San, si ular belang yang ketiga. Lian Kowenio, kami mendapat berita tentang adanya seorang pemuda yang hendak datang mengacau di dusun Ongkipo dan pemuda itu sekarang ternyata yang berada bersama-sama dengan Lian Kownio, apakah dia sahabatmu tanda tanya-tanya Choa Wilson pada Lian Chai Hong? Lian Chai Hong perdengarkan suara mengejek dan memberikan jawaban singkat. Bukan, katanya. Bagus. Kalau begitu kami akan memegat dia, apakah? Lian Kownio akan membantu dia tanda tanya. Sekali lagi, Lian Caihang perdengarkan suara mengejek dan berkata, "HMM, apakah kalian sanggup mengalahkan dia sehingga kalian anggap aku perlu memberikan bantuan padanya?" Tanda tanya, "Coba awil." San mendongkol dengan sikap mengejek dari si jelek, akan tetapi di dalam hati dia merasa girang karena dengan perkataannya itu. Si jelek seolah-olah sudah berjanji tidak akan membantu si pemuda yang tidak dikenal itu sebab yang diatakuti takuti justru kegagahannya Lian Chai Hong. Chow Wei San kemudian tinggalkan darah Lian Chai Hong, buat dia mendekati kawan-kawannya yang tetap mengurung Yusan, namun masih menunggu dia yang sedang berbicara dengan darah Lian Chai Hong. Dengan menyiapkan senjatanya yang berupa seutas rantai baja dengan kedua ujung memakai matu, Tombak, maka Cho Awi San memasuki lingkaran orang-orang yang sedang mengurung Yosan yang waktu itu sedang berdiri berhadapan dengan Cho Awi Su. Sementara itu Yosan juga sudah siap dengan senjata tudung capingnya yang istimewa. Agaknya dia tidak gentar menghadapi Cho Awi San. Berdua Cho Awi Su di samping ada delapan orang-orang yang mengurung dan siap mengepung dia. Coa kemudian memutarkan senjata rantai baja sampai perdengarkan bunyi suara menderu-deru, memperlihatkan tenaganya yang dahsyat. Lalu dia mulai membuka serangan dari jarak jauh, mengarah bagian dada Yosan, sehingga dengan demikian menjadi kelihatan jelas bahwa Yosan bakal sukar balas menyerang, karena senjata Yosan hanya berupa tudung caping yang bundar pendek. Waktu itu Yosan lompat berkelit dari serangan rantai baja yang mengarah dadanya, akan tetapi dia langsung disusul dengan suatu serangan bacokan dari goloknya Choa Wiesu, sehingga pemuda ini harus menangkis golok itu memakai senjatanya yang istimewa bahkan sempat dia balas menyerang bekas pecundangnya itu. Kemudian terdengar deru rantai baja Choa Tepat di saat Choa Wei Su sedang lompat menghindar dari serangan Yosan dan Yosan tak sempat mengejar Choa Wei Su, sebab dia harus menghindar dari rantai baja yang bermata tombak itu. Dalam usahanya untuk menghindari dari rantai baja itu Yosan justru lompat mendekati Choa Wei San, yang lalu dia serang memakai senjata tudungnya yang istimewa dengan gerak tipu petani bongkok membabat rumput Yakni dengan tubuh membongkok dia membabat pinggang Choa Wilson. Dalam kagetnya, Choa Wilson menangkis memakai bagian ujung lain dari senjatanya. Biasanya, senjatanya Choa Wilson itu memang dapat digunakan buat menangkis, bahkan dapat melibat senjata lawan. Yang lalu dia betot membuat senjata lawan terlepas dari pegangan. Akan tetapi sekali ini dia berhadapan dengan senjata Yosan yang bundar berupa tudung. Sehingga tidak mungkin dia libat hanya berhasil dia menangkis sehingga perdengarkan bunyi suara nyaring bagaikan bunyi suara cecer tukang obat. Membarengi selagi Coa Wilson berhasil menangkis senjatanya, maka telapak tangan kiri Yosan bergerak memukul tubuh lawannya, dengan suatu pukulan tangan besi yang khas dari golongan Tia Chiang Pei. Bagus tanda seru-seru darah Lian Chai Hang tidak sengaja, karena dia yang terus memperhatikan pertempuran itu, mengenali ilmu pukulan golongan Tia Chiang Pei yang waktu itu sedang berkembang. Sementara itu tubuh Choa Wilson San terlempar beberapa langkah menyamping, dengan mulut mengeluarkan sedikit darah akibat terkena pukulan tadi, akan tetapi, Choawei San yang memang memiliki tenaga besar, tidak sampai dia terjatuh. Meskipun dia harus berdiri sempoyongan seperti pohon tua di tiup angin musim rontok, di pihak Yosan, meskipun dia sudah berhasil memukul Choawei San, namun dia tidak sempat mengulang serangannya sebab dia sudah dihadang dan diserang oleh Choawei Su. Lima kali serangan berturut-turut dari Golok Choawil sudah dapat dihindarkan atau ditangkis oleh senjata Yosan. Setelah itu Yosan balas menyerang dengan gerak tipu rumput kering mengikuti tiupan angin, sehingga dengan gerak tubuhnya yang lincah dan gesit, dia berhasil melakukan serangkaian serangan berupa tabasan memakai tudungnya. Sampai kemudian terdengar teriak menyeramkan dari Choawil San yang memerintahkan semua teman-temannya mengepung. Cho Awei Sun nyaris dari maut karena Yosan harus melayani para pengepungnya. Pemuda itu mengamuk bagaikan seekor harimau galak, tudungnya yang istimewa. Berhasil mencari mangsa beberapa orang pengepungnya, sedangkan pukulan tangan kirinya juga tidak kurang berbahayanya. Dara Lian Cai Hang masih diam menyaksikan pertempuran itu, lalu terdengar lagi pekik marah dari Cho Wilson. San. Semua minggir demikian teriak Coa San yang kemudian telah memutar senjata rantainya dan di saat teman-temannya sudah memisah diri, maka dengan suatu gerak tipu Tian Tai Chong San atau geledek menggempur gunung, maka rantai baja itu dengan dahsyat menghantam Yosan. Yosan berkelit menghindar, akan tetapi dia tidak berkesempatan mendekati tempat Coa San berdiri. Sebab rantai baja Choa Wee San berputar terus mencari sasaran. Dengan tabah kemudian Yosan melakukan berbagai penangkisan memakai senjatanya yang istimewa, sampai kelihatan mengeluarkan lelatu anak api, dan di suatu saat rantai baja Choa Wee San terhenti dari perputaran dan kena dipegang dengan tangan kiri Yosan, lalu dengan mengerahkan tenaganya dia menarik secara tiba-tiba. Chow San masih terpesona menghadapi ketabahan lawan yang berani menangkis memakai senjata yang tipis dan pendek. Dari itu dia tidak siaga waktu rantainya ditarik, sehingga tubuhnya Coa Wilson ikut terbang dan terbentur dengan sebatang pohon pek yang besar, dan Chow Wilson terjatuh duduk dengan kepala terasa pusing. Menggunakan kesempatan selagi Coa Wilson belum sanggup bangun berdiri. Maka Yosan lompat dengan gerak burung walet menembus angkasa. Sebelah tangan kiri Yosan kemudian meraih leher baju Cao San, sementara senjata di tangan kanannya siap hendak membabat batang leher Cao San yang sudah mati daya. Choa Wei Su tidak berdaya menolong kakaknya, meskipun dia sudah bergerak mendekati dengan golok siap hendak menyerang, sementara Yosan perdengarkan suara menghina tetapi tidak meneruskan membunuh Choa Wei San lekas kalian pulang ke dusun Ong Kipo. Beritahukan bahwa aku Yosan akan membasmi kalian semua. Sehabis mengucap demikian maka Yosan melepaskan tubuh Choa Wei San, dan Cowayl, san buru-buru ngeloyor mengajak semua teman-temannya yang mengepung tadi. Ternyata, kau juga memiliki ilmu tangan besi dari golongan Tia yang pei, kata Lian Caihang yang mendekati dan memberikan pujian. Terima kasih, sahut Yosan yang turut perlihatkan senyum. Sejenak, Lian Caihang terdiam sebentar dan berpikir. Setelah itu, dia berkata lagi. Kau telah berhasil mengalahkan dua dari kelima ular belang dari dusun Ongkipo. Artinya di dusun itu masih ada tiga ular belang yang belum kau kenal dan ada si singa hitam bekas berandal di atas gunung He'e Gaksan, serta beberapa tokoh orang-orang rimba persilatan yang tidak dapat dipandang ringan, terlebih kau tidak boleh melupakan si golok patua Ongsin Ho yang tinggi ilmunya. Dialah orang yang telah membunuh ayahmu. Tanda petik. Lian Kou Nio tahu tentang rahasia tuasnya ayah kutanya Yosan yang bermuka muram. Aku bahkan mengetahui tentang kau lima bersaudara yang masih terpisah, sahut Lian Cai Hang yang terus saja menjelaskan tentang dirinya, sampai kepada pertemuannya dengan Lo Jim yang bekerja sebagai Piao Su pada Hui Eng Piao Kiok di Hang Chiu. Jadi si gagak putih Yo Jim yang terkenal di kalangan rimba persilatan itu, adalah aku punya kakak yang kedua. Tanda tanya-tanya Yosan yang perlihatkan muka gerang bercampur bangga. Darah Lian Caihang Hang bersenyum dan manggut membenarkan. Lalu dia juga mengatakan tentang rencananya sampai pada janji pertemuannya dengan si gagak putih Lojing. Koma dari itu kau harus bersabar sampai kalian berlima berkumpul di atas bukit Kim Nia, buat kalian mengatur siasat melakukan balas dendam. Demikian akhirnya kata Lian Chai Hong. Terima kasih, Lian Kowonio, aku akan menurut dengan rencanamu, dan aku akan mencari ketiga saudaraku. Sahut Yosan yang menjadi terharu dengan kesediaan darah jelita itu memberikan bantuan bagi mereka berlima. Demikian, mereka berdua lalu berpisah, setelah berjanji akan bertemu lagi nanti, dan mereka batal menuju ke dusun Ongkipo. Sedangkan darah Lian Cai Hang kemudian singgah di dusun yang terdekat dengan hutan pohon pek itu, buat dia beristirahat dan bermalam. Esok paginya Lian Cai Hang keluar dari tempat dia menginap, hendak mencari tempat buat dia sarapan. Di dusun itu ada seorang tukang besi namanya Yoto A, bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam. Usianya masih muda dan tenaganya sangat besar, terbukti dengan palu besi yang dia biasa gunakan beratnya ratusan kati, sehingga penduduk setempat menamakan dia sebagai Toa Pekong Dapur yang masih hidup sebab meskipun dia kelihatan galak, akan tetapi murah hati dan ramah tamah. Pagi itu dia bekerja dengan kesibukan yang luar biasa. Perlu membasahi tubuh dan mukanya, sehingga muka itu kelihatan bertambah hitam bahkan berminyak. Yotoa bekerja tanpa menghiraukan lain orang-orang yang berlalu lintas di dekat tempat dia bekerja seorang diri, tanpa memakai pembantu, sampai di lain saat datang serombongan orang-orang ke tempat dia bekerja itu. Mereka yang datang itu terdiri dari tujuh orang laki-laki galak, dipimpin oleh seorang laki-laki tinggi kurus, berkumis tipis panjang dan umurnya kira-kira sudah mencapai 40 tahun lebih. Laki-laki yang tinggi kurus itu bernama Kong San Wiye, juru keuangan dari Ong Sin Ho. Pat Quatu Ong Sin Ho sangat marah waktu menerima laporan perihal kekalahan rombongan Choa Wei San berdua Choa Wei Su, melawan seorang laki-laki muda yang katanya mengaku bernama Yosan, dari itu dia segera memerintahkan Choa Wei Tong, si ular belang yang tertua membawa belasan orang, termasuk Choa Wei Go si ular belang yang paling muda, dan tak ketinggalan Kong Sanwilye si juru keuangan. Di samping perintah untuk menerima upeti, kepada mereka ditugaskan juga buat mencari si pemuda yang katanya bernama Yosan, serta mengambil pesanan 60 batang golok pad kuah pada si tukang besi Yotoa. Waktu Kong Sanwilye dengan rombongan datang ke tempat si tukang besi Yotoa, maka Choa Wetong dengan rombongannya yang lain sedang berada di sebuah rumah. Makan terbesar, berpesta pora dengan memesan beberapa orang perempuan lacur. Hei, tukang besi, apakah pesanan kami sudah sediakan tanda tanya-tanya Kong San Wei dengan lagak tengik, ketika dia telah berhadapan dengan Yot Toa yang masih bekerja sendirian, dengan sebuah palu baja di tangan kanan memukul besi yang membara di tangan kiri. Yotoa memang sudah kenal dengan Kong Sanwee yang bahkan dia benci, dan yang dia anggap sebagai anjing buduk yang berlagak. Saat itu dia memang sedang tidak bersemangat melakukan pekerjaannya, sebab selama dia mendapat impi yang dia anggap buruk, dari itu dia jadi mendongkol waktu mendengar pertanyaan dan melihat lagak Kong Sanwee. Dia diam tidak menghiraukan sebaliknya dia terus memukul-mukul besi yang masih membara, Sampai banyak mengeluarkan lelatu anak api. Kong San perlihatkan lagak marah. Dia mendorong tubuh Yotoa memakai huncur e atau walat dia merokok. Hei tukang besi, kau berlagak tulia Bentak Kong San Wei. menunda pekerjaannya. Sepasang matanya bersinar menyala waktu dia mengawasi Kong San Wei dan dengan dua jari tangan kirinya kemudian dia mendorong tangkai huncur e yang ditekankan pada tubuhnya. Baru selesai empat puluh batang, sahut Yotoa. Singkat. Sehabis berkata demikian, maka Yotoa melangkah ke tempat golok-golok yang sudah selesai dia bikin, sedangkan tangan kanannya masih tetap dia memegang palu baja yang besar dan berat. Kong San Weiye mengikuti dengan langkah kaki yang dibuat-buat, lalu dia memeriksa golok-golok bikinan Yotoa. Setelah itu tiba-tiba dia berkata. Kau berani membangkang perintah kami ya tanda seru bentaknya sambil meraih perut Yotoa dengan tangan kiri, sedangkan di tangan kanannya dia memegang sebatang golok yang baru selesai dibikin. Lagaknya seperti orang yang ingin merobek perut Yotoa. Yotoa mundur beberapa langkah ke belakang, diikuti oleh Kong Sanwia yang tetap memegang bagian perut Yotoa dan tetap mengancam dengan golok yang dipegangnya. Sampai Yotoa tidak mungkin mundur lagi sebab tubuhnya sudah memepet dengan tiang rumah yang berada di sebelah belakang, sementara Kong San tertawa dan berkata dengan nada suara mengejek. Hei, anak-anak tanda seru teriak Kong San yang ditujukan kepada orang-orang bawahannya yang menunggu di bagian luar, sedang berkumpul dengan orang-orang lain yang ikut menyaksikan adegan itu dan Kong San meneruskan perkataannya. Titik kalian semua lihat, Aku hendak menguji ketajaman golok ini pada perut si tukang besi laknat. Di pihak si tukang besi Yotoa, sudah tentu dia menjadi sangat marah sebab dia dikatakan tukang besi laknat, sambil dia didesak dan diancam memakai golok bikinannya sendiri. Tanda seru. Kalian sangat menghina aku, seru Yotoa dengan suaranya yang keras seperti guntur dan dia menambahkan perkataannya. Koma kalian sangat memaksa aku. Hahaha, kalian lihat, si tukang besi laknat berteriak ketakutan seperti babi yang mau dipotong. Tawa Kong San Wei kepada orang-orang di luar, dan suara tawanya itu sudah tentu diikuti dengan suara tawa orang-orang bawaannya. Akan tetapi secepat itu pula Kong San Wei menjadi sangat terkejut ketika tiba-tiba tangan kiri Yotoa bergerak mendorong tubuhnya. Tak kuasa lagi Kong San Wei memegang bagian kulit perut Yutoa yang banyak lemaknya dan tak kuasa juga dia hendak menyembelih perut itu, sebab dorongan tangan kiri Yoto telah mengakibatkan tubuhnya terpental keluar, menerjang beberapa orang bawaannya, lalu semuanya meluruk jatuh menjadi bahan tertawa orang-orang lain yang ikut melihat kejadian itu. Kong San buru-buru bangun berdiri. Dia marah dan malu, sebab banyak orang-orang yang menertawakan dia akan tetapi tawa orang-orang itu cepat berhenti setelah Kong Wei mengawasi mereka sambil melotot dengan marahnya Kong Wei kemudian memerintahkan semua orang-orang yang dia bawa buat mengetung Yotoa sehingga Yotoa juga ikut lompat keluar ke jalan raya dengan tetap membawa palu baja miliknya dalam waktu sekejap Yotoa segera dikurung di dalam suatu lingkaran Kalian telah memaksa aku, kalian telah memaksa aku, demikian berulang kali Yotoa berteriak dan waktu ada seorang musuh yang datang mendekati dia dengan niat membacok memakai golok, maka Yotoa berhasil mendahului memukul dengan palu baja miliknya yang besar dan berat tepat pada kepala orang itu yang langsung menjadi pecah sampai keluar berantakan otaknya. Kurang ajar. Si tukang besi laknat sudah membunuh orang. Tangkap dia tanda seru teriak Kong Sanwia yang tetap memegang golok, akan tetapi tidak berani dia mendekati Yotoa. Orang-orang lain yang semula ikut menyaksikan kejadian itu kebanyakan sudah buru-buru lari ketakutan, mereka bahkan ada yang berteriak mengatakan si tukang besi Yotoa sedang mengamuk. Sementara itu, orang-orang yang menjadi bawaannya Kong Sanwia bergerak-gerak seperti hendak melakukan penyerangan. Akan tetapi mereka jerik untuk mendekati Yotoa yang masih memutarkan palunya yang besar dan berat. Ketika kemudian terdapat kesempatan, maka bergeraklah semua orang-orang yang sedang mengepung, melakukan penyerangan secara serentak, memaksa Yotoa melakukan perlawanan sehingga terjadi ada beberapa orang yang berhasil dia lontarkan senjatanya, sedangkan kepelantangan kirinya berhasil memukul orang-orang yang berada di dekat dia. Di suatu saat seorang musuh hampir berhasil membokong Yotoa, akan tetapi tanpa sebab orang itu berteriak bagaikan merasa kesakitan membuat Yotoa mengetahui perbuatan orang itu lalu dia menghantam memakai palunya kena di bagian punggung yang membuat orang itu tewas dengan mulut muntahkan darah segar orang yang bermaksud membokong Yotoa itu sebenarnya terkena serangan gelap berupa mata uang Cie yang dilontarkan oleh seorang pemuda yang sejak tadi memainkan mata uang itu pada tangan kanannya. Adegan pemuda itu memberikan bantuan secara diam-diam, sempat pula dilihat oleh darah Lian Caihang Hang yang baru ikut hadir, dan pandangan mata darah yang perkasa itu sedang tertuju pada kepalan tangan pemuda itu, yang terdapat tanda cacat bekas guratan ujung golok. Bergegas Lian Cai Hang hendak mendekati tempat pemuda itu berdiri akan tetapi dia menunda niatnya, sebab dia mendengar seseorang penduduk setempat yang sedang berteriak. Tukang besi, lekas kau lari bantuan dari orang-orang Ongkipo sudah datang. Yotoa juga mendengar teriak suara itu. Dia mengawasi ke suatu arah, dan dilihatnya ada belasan orang yang sedang lari mendatangi. Oleh karenanya, dia lalu memutarkan lagi palunya untuk mengancam, dan waktu musuh-musuhnya menghindar, maka dia lari meninggalkan tempat pertempuran. Lekas kejar tanda seru teriak, "Kong San Wei, akan tetapi dia sendiri tidak ikut mengejar, sedangkan yoto ternyata sangat cepat larinya, sudah jauh meninggalkan tempat itu." Pemuda yang membantu Yotoa secara diam-diam tadi segera bergerak hendak meninggalkan tempat itu, dan Lian Cai Hang yang ingin menyusul buat menyapa, lagi-lagi dia harus menunda niatnya, sebab dia terpesona mendengar suatu percakapan antara para penduduk setempat. Kasihan si tukang besi Yotoa. Dia sudah bersabar akan tetapi orang-orang Ongkipo sangat mendesak dia. Pernah dia berkata padaku, Sebenarnya ada permusuhan antara dia dengan kepala desa Ong Kipo. Di suatu saat dia pasti akan datang untuk membalas dendam. Siapa nama si tukang besi tadi? Tanya Lian Chai Hang bagaikan gugup dan bahkan sambil memegang lengan baju orang yang dia ajak bicara. Yotoa, sahut orang itu singkat dan kelihatan heran sambil dia mengawasi sebab darah yang menyapa itu masih memegang lengan bajunya. Maaf. Akhirnya kata Lian chaihang Hang bagaikan baru saja menyadari perbuatannya, lalu secepat daun kering yang tertiup angin topan, darah yang perkasa itu lari cepat-cepat menyusul ke arah Yotoa yang menghilang tadi. X. Menurut kata pediatrian Sinlawek Bu, si kakek muka putih yang mendidik di dalam pelajaran ilmu silat dan ilmu pengobatan, katanya ayahnya mati dibunuh oleh Pat kuat Tuong Sin Ho dia lima bersaudara telah pencar. Dengan membawa bekal pemberian dari gurunya, maka Yosem yang memakai pakaian semacam seorang tabib muda melakukan perjalanan hendak mencari kelima saudaranya untuk kemudian bersama-sama hendak menuntut balas dendam terhadap musuh mereka. Hari itu secara di luar dugaan dia melihat Yotoa yang sedang diketung oleh orang-orang Ongkipo, akan tetapi Yosem berpikir sebaiknya dia tidak memikin pihak musuh mengetahui niat dan kehadirannya, sehingga dia hanya membantu Yotoa dari suatu serangan membokong, dengan menggunakan metu uang Cie yang sedang dia pegang. Jelas bahwa pada saat itu Yosem tidak mengetahui kalau Yotoa adalah kakaknya yang pertama, dan dia bahkan tidak mengetahui bahwa ada seorang darah jelita yang sedang memperhatikan dia. Setelah pertempuran itu berakhir dan Yotoa menghilang, maka Yosem memasuki sebuah rumah. Makan, namun dia menjadi sangat tersinggung waktu pelayan menolak kedatangannya, dengan mengatakan hari itu tidak menerima tamu umum, berhubung katanya sudah diborong oleh rombongan orang-orang yang sedang mengadakan pesta.